Di kota Solo, agaknya sudah susah menemui warung makan yang menyediakan menu komplit dengan harga di bawah Rp5.000. Namun di warung murah ini, Anda cukup merogoh kocek Rp2.000. Apa saja yang didapat? Ya, dengan harga Rp2.000, pembeli bisa mendapatkan nasi, sayur, gorengan, dan lauk ikan atau ayam. Warung ini berpindah-pindah lokasi dan ditata di dalam mobil. Dalam sepekan, warung ini hanya beroperasi 4 kali. Setiap hari ada 300 porsi yang disediakan dan dalam waktu sejam dagangan bisa ludes. Penyedia makanan ini tak murni mencari untung namun juga sedekah. Mereka menyalurkan donasi rutin dari komunitas pecinta sedekah atau KPS untuk membeli bahan makanan. Jadi uang yang dikumpul sama ini juga 4 kali. Nanti kita kumpulkan. Kalau bisa nanti juga nasi bungkus plus teh panas sama snack sudah bisa pakai olahraga di apa yang jadi di jalanan kayak pengulung makanan atau nenek-nenek yang jualan itu yang bisa prestasi itu kita baca lah. Silvia Anindita, Octavia Anifah, Solo Post TV.